Carolina Idris. Al Humaira is one of my favorite local brands sebab especially punya basic premium. Alang-alang kita kat sini kan because kainnya memang sangat-sangat lembut, sangat flowy, ringan, and yang paling penting dia tak jarang. So yes, Al Humaira, all the best. The face of Al Humaira, of course, Kaz rasa sangat excited, sangat bangga dengan diri sendiri yang Kaz boleh membuat something like this, boleh mencuri bidang modeling. And Al Humaira juga ada satu jenama yang sangat-sangat it's one of the top names in the industry, all the tudung brands, and it's one of the brands yang Kaz memang suka dari dulu juga. So untuk dipilih is such an honor. Ada keistimewaan dia sendiri, and what Kaz suka sangat tentang Al Humaira is dia punya quality. Al Humaira memang tekankan quality. We go through quality checks, and memang kalau you beli tudung yang out there kat luar sana, maybe ada tudung yang benang tercarik, tapi dengan Al Humaira benang dia sangat jarang tercarik, and that's why Kaz suka sangat tudung Al Humaira. And also design-design dia sangat cantik, kain ada yang lembut. Kalau you suka kain lembut, ada 10 jenis kain lembut to choose from. Kalau you suka kain yang keras sikit, ada juga kain a few jenis, a few varieties of kain yang keras sikit. So ada macam-macam jenis that is suitable for everyone. Sebutkan jenis yang menjadi favorite you. Mungkin dua. Favorite eye. Okay, favorite eye is instant, Darla instant, and also ada banyak lah. Basic essential, which is just perfect for everyday use. Hi, saya Dermaka dan kalau nak tahu, saya sekarang tengah pakai salah satu design Al Humaira. Dan kenapa Al Humaira ni saya rasa menjadi pilihan ramai wanita dekat luar sana, disebabkan design yang modern but at the same time minimalis, tampil eksklusif, dan juga saya rasa kalau siapa-siapa pakai je, tak kira lah umurnya ataupun pekerjaannya apa, student ataupun suri rumah ke, semua nampak cantik dan sesuai, dan material dia terbaik. Al Humaira memang terkenal sebab kualiti yang cantik. So boleh try, okay? Saya nak ucapkan all the best untuk Al Humaira. Semoga ini menjadi titik permulaan untuk membuka butik di mall. Ni yang pertama. Jadi saya harap lepas ni ada banyak dan banyak lagi. InsyaAllah. Di sebalik emas. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Selamat datang ke butik Al Humaira. Dan hari ini adalah hari pertama. Kiranya hari pembukaan, hari pelancaran. Dan saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak yang dah beratur daripada pagi, yang dah masuk, yang dah shopping habis-habisan dah dekat dalam. Kita macam risau. Yang di luar, insyaAllah Al Humaira punya team memang dah sediakan stok yang cukup untuk kalian. Dan hari ini adalah hari yang sangat istimewa sebab ada pelbagai yang ditawarkan oleh Al Humaira. Sebabnya kenapa? Daya akan ceritakan satu persatu kepada anda kenapa anda beruntung untuk datang pagi ini, kenapa anda beratur dan sangat-sangat worth it. Orang kata berbaloi awak beratur pagi ini untuk Al Humaira. Dan saya dah just nak bagi tahu, nama saya Daya Bakar. Dan pagi ini sebenarnya kita ada sesi iaitu daripada media dan juga influencer yang kiranya menjejakkan kaki buat pertama kali ke Al Humaira. Dan kalau nak ikutkan, ini adalah butik Al Humaira yang pertama di dalam shopping mall, di mana saya sendiri rasa turut berbangga. Saya pernah ke butik Al Humaira sebelum ini dan tanpa sokongan semua customer-customer, tidak mungkin ini boleh berlaku. Dan Alhamdulillah, 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 hari yang dinantikan pembukaan Al Humaira terjadi juga hari ini. Dan Daya akan ceritakan satu persatu kepada anda apa yang akan berlaku. Kalau anda mengingat tudung printed Al Humaira, ya, specialnya ada tudung printed Al Humaira
untuk hari raya dan katanya print-print tudung sebelum ini yang mungkin dah habis, dia macam buat comeback sebab ada reprint. Yes, so you guys kalau terlepas yang sebelum ni boleh beli balik hari ini dan ada discount 20% untuk semua collection. Di mana jarang-jarang berlaku. Jadi kalau anda rasa macam, dah dapat ke yang mana, hari ini dapatkan semua printed collection ataupun apa-apa saja design yang diidamkan di hati tu, okay? Dan tentunya printed katanya 10%, alright? Jadi jangan lupa dapatkan printed dan juga koleksi-koleksi yang lain. Saya nak bagi tahu kepada anda, Batuk, saya rasa I think you are the first 100 juga. Untuk 100 yang pertama, early birds, katanya ada 3 gift yang bernilai RM150, worth RM150. Ada 5 barang di dalam. Jadi saya nak kira sorang-sorang ni, saya rasa insyaAllah ni cukup ni. Cukup untuk early bird yang 100. Hai, thank you lambat saya dari jauh. Wow, panjang tu kita tau, saya nak ke sana. Boleh, kalau kira ni, rasa macam 100 ni, boleh ni? Rasanya masih cukup, so insyaAllah semua saya rasa yang at least yang belakang pun okey. Tak apa, saya rasa sampai 100 ada akan dapat hadiah daripada Al-Humaira worth RM150. Seronoknya, belum sempat shopping dia dapat hadiah kan? Dan nak bagi tahu juga kepada anda yang purchase RM200 ke atas akan dapat free hand sanitizer. Main-main drop lagu ni. Okey. Free hand sanitizer dan tentunya kat depan ni boleh scan QR code. Dan jangan lupa sanitize tangan. Yes, please jaga SOP. Al-Humaira kiranya hari ni launching, kita memetik kat SOP juga. Kita nak sebut kat dalam selamat, berjaga dan paling penting have fun. Okey. Nak bagi tahu ni, kalau anda purchase RM200 ke atas, banyak info dah nak bagi tahu. RM200 ke atas, katanya anda boleh menang lucky draw. Kiranya receipt tu kan, RM200 ke atas. Mungkin hari ni belanja RM400, mungkin. Jadi you are entitled to win lucky draw, 10 orang sahaja. Okey, dan nak bagi tahu juga, kita buka daripada 10 pagi sampai 10 malam. Jadi kalau rasa macam siapa kawan-kawan yang tak sempat datang pagi, datanglah petang, datanglah malam. Dan petang ni memang kita ada special, so ya. Yeah. Okay, baiklah. Saya rasa Daya dah banyak info dia bagi tadi, tapi Daya akan bagi tahu lagi. Okay, Aunty? Aunty, bagus. Saya tak lama orang tu, Aunty angkut-angkut. Saya rasa macam terima kasih lah dengan Daya membebel, ya. Okay, tak apa nanti. Okay. But thank you so much. Thank you. Betul tadi? Thank you so much for coming. Dan saya rasa untuk memberkati majlis kita pada hari ini, untuk pembukaan hari ini, saya nak jemput seseorang iaitu Hafiz Kamidul untuk membacakan doa bagi memberkati majlis kita ini. Dipersilakan. Ada di belakang sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Daya, apa khabar? Assalamualaikum yang dekat luar. Wow, ramainya. Sampai belakang sana. Okeylah, jom sama-sama kita sama-sama kita tunggu ni, kita saya mengucapkan terima kasih juga kepada Humaidi dan juga Hani kerana mereka ni umrah mix saya orang ni. Saya nampak tu, saya jealous. Saya nampak, tiba-tiba dah balik buka butik kan. So saya kata tak nak panggil saya show ke tak, dia kata macam doa je. So sama-sama lah kita ni aminkan doa ni, semoga apa yang mereka lakukan ni diberkati Allah SWT. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'atina minna ma'alaikum. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa ilam tafirna ta'anna lana kunana minal khasirin. Allahumma rabbana a'atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau berkatilah segala apa yang kami lakukan pada hari ini. Apa yang kami laksanakan pada hari ini, kami berhimpun pada hari ini tak lain tak bukan hanya untuk melaksanakan dan meluahkan secinta kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau berkatilah perjuangan dan perniagaan yang dilaksanakan oleh Al-Humaira dan semua yang terlibat dalam majlis pada hari ini supaya ia berjalan dengan lancar dan diberkati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Tak ada perform nyanyi ya? Ha? Ada perform nyanyi tak? Itu nanti kena bayar. Oh, tak, jadi takutlah macam tak boleh. Ni bos. Baca doa.
Baca doa free. Baca doa free. Baca doa semua orang amin kan. Kan? Nanti baca nanti kalau show nanti lain masa lah. Lain masa lah. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Okey. Assalamualaikum. Salam. Okey. Baiklah. Kita dah sudah pun dengan bacaan doa. InsyaAllah semoga dipermudahkan hari ini. Dan juga saya pasti ramai yang tak sabar untuk masuk ke dalam butik yang cukup cantik. Yang saya rasa nampak sangat clean, sangat estetik at the same time dan juga tudung-tudung yang sangat cantik. Saya sendiri lambang mata ya. Okey, saya juga nak inform, saya minta maaf sangat yang kanak-kanak tidak diperbolehkan masuk. Ya, kita minta dewasa saja untuk masuk. Sebagai dalam bentuk apakah aktiviti kita hari ini, kita ada transaction, kita ada bahagian soal orang. Founder untuk Al-Humaira. Today actually adalah butik pertama Al-Humaira dalam mall. So after kita orang since daripada 2010-11 and then ni adalah butik pertama. Previously kita focus on website dan previously butik kita just dekat shop lot. Tapi this time adalah butik Al-Humaira pertama ni dalam mall. Kenapa memilih KL East Mall ni? KL East Mall ni actually base kita di Shah Alam, Setia Alam dan previously butik kita orang yang dekat first pun dekat Damansara and dekat Shah Alam. Dan today kita memilih KL East Mall sebagai center, which is customer-customer yang berada di sekitar Ampang, Wang Semaju dan di sekitar KL boleh datang cepat sebab database kita memang customer banyak di area KL lah. Okay, sempena kedatangan Ramadan dan Raya nanti, apakah promosi yang akan ditawarkan lah sempena pembukaan? Okay, untuk Al-Humaira fans yang dah terbiasa dengan produk yang kita sajikan, kami butik kami menyediakan scarf only shawl, tudung. Kita tak ada apparel tapi untuk contohnya kita menyambut kedatangan Ramadan, so kita ada keluarkan khimar set seperti pakaian ibadah, so dia sesuai untuk pergi ke terawih ataupun kalau nak menjalankan ibadah umrah sangat sesuai. Dan also untuk persediaan raya, actually kita dah launch starting last week collection raya, iaitu kita namakan sebagai sempurna raya 2022. Okey, secara ringkas, keistimewaan lah tudung daripada Al-Humaira ni berbanding dengan jenama lain lah. Okay. Apa yang keunikan dia kan? Okey, keunikan Al-Humaira, we are based from 2011. So sebenarnya kita cater bukan setakat design tapi mementingkan dari segi material, daripada segi keselesaan. Seperti saya adalah head designer untuk Al-Humaira juga. So saya memastikan daripada segi design tudung termasuk pemilihan warna. Dan juga dekat Al-Humaira juga kami punya best seller our inner lah, anak tudung. Sebab kita juga dapat award daripada magazine, which is the best inner in Malaysia. So itulah keistimewaan Al-Humaira, bukan setakat design yang kita cater tapi keselesaan yang kita tawarkan. Okey, kepada semua yang bakal menyambut Ramadan, selamat menyambut kedatangan Ramadan dan semoga Ramadan kali ini lebih bermakna daripada tahun sebelumnya dan insya-Allah tahun ini kita boleh beraya dan balik kampung masing-masing. Dan jangan lupa datang ke butik Al-Humaira di KL East Mall untuk dapatkan semua koleksi untuk menyambut kedatangan Ramadan dan kedatangan Aidilfitri nanti. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Budi. Saya pergi ke umrah
baru-baru ni bulan lepas dengan dengan Al Humaira lah, ownersnya iaitu Hani dan juga Humaidi. So bila kita jumpa sebulan dua sebelum kita pergi umrah tu pun, mereka dah cakap dah sekarang tengah renovate butik mereka kan. So kita tengok dalam gambar dalam phone sekarang, oh lawa kan. So hari ni bila mereka personally ajak saya datang, so saya memang lock jadual saya hari ni. The first event hari ni saya datang ialah ke pelancaran butik Al Humaira. So saya rasa memang seperti apa yang digambarkan, dan saya tahulah vision mereka. Al Humaira ni nampaknya memang satu brand yang contemporary lah, very modern, very chic, orang katakan, dan very feminine kan. Walaupun kita tahu 100% customer dia wanita lah kan. So macam saya, saya pun ada keluarga, ada mak, ada kakak. So saya rasa memang kalau diorang datang sini pun akan rambang mata lah. Kalau you all tengok tadi punya beratur kat luar kan, ini satu orang kata kebangkitan lah untuk peniaga-peniaga selepas pandemik kan, nak masuk ke endemik ni. So nampaknya memang diorang bersemangat betul-betul nak bagi segala-galanya. Walaupun orang kata sekarang ni, no, you all boleh beli online je. Tidak, orang nak datang ke butik, nak rasa material, nak tengok, nak rasakan vibes tu. So saya rasa Al Humaira ni ada vibes yang bagus lah. Ucapan daripada Hafiz? Saya nak ucapkan tahniah kepada Al Humaira, semua tim yang bekerja keras sehingga lancar butik Al Humaira di KL East Mall ni. So untuk you all semua, jangan lupa boleh shopping ramai-ramai nak raya ni kan. So datang awal so nanti tak tersesat. Okay, tahniah kepada Al Humaira. Hi guys, okay, I Fatin. Okay, kenapa I pilih untuk beli tudung Al Humaira adalah kerana dia punya material yang sangat best, sangat lembut, senang nak bentuk. Salah satunya yang I pakai sekarang ni adalah dia punya collection, latest collection daripada Al Humaira. Material satin, senang sangat nak bentuk, material selesa, tak pekatkan telinga. Yang paling best sekali, korang boleh pakai untuk daily. Okay, so Kas nak ucapkan first of all tahniah kepada Abang Eddie and Kak Hani, and also to the whole Al Humaira team, because I know how much you guys have been working hard for this. And also to all Al Humaira fans out there, I want to say thank you so much for all your support, and I hope that you guys suka sangat collection Al Humaira this time around. Okay, kepada semua Muslimat, selamat menyambut bulan puasa, bulan Ramadan, dan juga kepada wanita-wanita kat luar sana, Al Humaira fans, sempurnakanlah raya anda bersama Al Humaira.